Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Review. Kang Review hadir lagi di depan Anda. Jangan bosen, jangan skip, tonton sampai akhir. Kita hari ini akan mereview sebuah benda. Ini dia, Gowede. Gowede. Kalau orang Jawa Timuran agak baras sedikit kalau mensifati sesuatu yang lebih dari biasanya itu ditambahi uwede, gowede, cawili, cawopet, awayu. Nah, kita langsung saja, ini barangnya apa? Kita buka dulu. Sering. Tarat, inilah barangnya. Gula Rose Brand 2 kilo. Terus apa pentingnya mau nge-review ini? Sebenarnya yang penting bukan barangnya ya. Yang penting bukan barangnya, tapi bagaimana bisa mendapatkan barang seperti ini, barang pokok, tapi harganya ini dapat harga Rp8.000. Per kilonya Rp8.000 per kilonya. Kira-kira bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Siapa yang pengen tahu? Yang pengen tahu caranya bagaimana? Silakan komentar. Mau spill nggak caranya bagaimana? Nah, nanti akan kita bantu spill. Jadi semua bahan pokok, ada beras, ada yang lain-lain. Bagaimana cara mendapatkannya dengan harga yang murah? Pasti bunda-bunda seneng dong. Pasti seneng dong tuh, senyum-senyum sendiri pasti seneng dong, ya dong. Nah, yes. Kalau banyak komentarnya, pengen buatkan video bagaimana cara belinya supaya mendapatkan sembako yang murah meriah, silakan komentar di kolom komentar. Kalau komentarnya banyak, like-nya banyak, akan saya buatkan videonya. Oke. Nah, ini satu kilo. Aku minum susu sama jati. Ya. Ya. Dadah. Jadi seperti itu teman-teman. Videoku tergantung like-mu. Jadi teman-teman yang excited untuk pengen tahu bagaimana caranya supaya mendapatkan benda-benda di muka bumi ini, apalagi sembako-sembako yang murah seperti apa, silakan komen di kolom komentar, nanti akan saya buatkan video. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.